Dan bagi mendapatkan pandangan Persatuan Pengguna mengenai langkah terbaru Bank Negara itu, bersama kita di talian ialah Ahli Jawatankuasa Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Zulkifli Muhammad. Zul? Ya, ya. Zul, pertama sekali Zul, mungkin kita boleh bincangkan tentang adakah langkah ini satu yang dinantikan oleh Persatuan Pengguna, memandangkan hutang kad kredit adalah antara isu yang selalu dibincangkan oleh bank-bank, Persatuan Pengguna dan juga ahli ekonomi di negara ini. Ya, ya, ya. Ya, kalau dulu kredit kad ni adalah satu, kita tahu kredit kad ni satu kemudahan bagi kita untuk berbelanja tanpa bawa cash, ya. Tapi the idea of kredit kad ni dah menjadi satu kad hutang pula. Jadi satu beban, ya. Langkah kerajaan dalam menaikkan had daripada 18,000 tak saya, 18,000 kepada 30,000 bagi seorang itu memiliki kad, satu yang wajarlah. Tetapi kalau kita income bracket sekarang pun rata-rata, kalau kita cakap pasal fresh graduate, yang graduan-graduan baru yang masuk dalam pasaran kerja, gaji mereka mungkin dah dekat dalam 2,000 lebih atau 1,800 paling minima, dan dalam masa 2-3 tahun mereka mungkin gaji mereka dah naik 3,000. Dan saya bimbang juga, saya bimbang dalam income bracket ini mereka terlalu muda dan tidak mampu lagi untuk mengawal ataupun menguruskan apa nama ni perbelanjaan mereka, jadi mereka mendapati bahawa kredit card ni satu kad hutang, dan mereka boleh belanja sesuatu yang mereka boleh, yang mereka belum miliki lagi. Itulah idea sekarang ni. Tapi dan ini adalah satu yang tidak baiklah untuk apa keadaan pasaran ekonomi. Maknanya kita kalau diberikan kredit card dengan satu limit yang tidak wajar, maknanya kita belanja sesuatu yang kita belum earn lagi, belum kita dapat lagi, Jadi saya yang baik sampai itu dalam memberikan kredit card ini, bank-bank harus menilai dan memberikan satu grading, kaedah grading. Maknanya kalau misal pendapatannya 36,000, maknanya dia pendedahan kredit tu mestilah tidak melebihi daripada income dia tu, walaupun dia memiliki 6 kad. Maknanya jumlahnya, limit tu mesti tidak boleh melebihi 36,000. Ini kadang-kadang kalau dia bagi satu kad 36,000, katakanlah, kalau 5 kad pun dia bagi 36,000. Jadi pendedahan terhadap hutang tu akan melebihi daripada pendapatannya, jauh melebihi. Dan ini akan kita sekarang kita dapati banyak mereka terperangkap, terutama eksekutif muda yang terperangkap di dalam Tapi Cik Zul, kita lihat had terbaru pun, mungkin saya bukan mempersoalkan sama ada had ini cukup tinggi ataupun cukup rendah, tapi kita melihat RM2,000 dan RM24,000 setiap setahun tu, maknanya dia kena ada gaji RM2,000 setiap bulan. RM2,000 tolak duit air, tolak duit rumah, tolak duit kereta, semua-semua ke. Adakah RM24,000 tu satu had yang dilihat baik ataupun mungkin perlu ditingkatkan lagi untuk memastikan bahawa hanya golongan yang betul-betul mampu sahaja ada kad kredit? Sebab sekarang ni memang ada kad debit pun, kan? Dan itu memang Ya, kalau kita melihat kad tu sebagai satu kaedah yang memudahkan kita, ialah kita tak, kalau misalnya dia boleh disiplinkan diri dia, disiplin dengan diri, maknanya okey, dia ada perbelanjaan ni, dia tidak perlu bawa cash, maknanya dia budgetkan betul-betul, maknanya dia kalau misalnya dia perbelanjaan household, katalah dalam untuk belanja-belanja katakanlah RM1,000. Okey, dia belanja RM1,000 saja, tapi kadang-kadang dia orang ni obses, bila dia tak nampak duit terkeluar, hanya dengan menandatangani apa cheat tu, mereka tak sadar. Jadi sebenarnya mereka lebih cenderung kepada berbelanja lebih daripada apa yang dibajetkan itu, yang sesuai dengan pendapatan mereka. Sebab tu saya rasa kadar limit tu mesti dinaikkan lagi, di minimum income tu mesti dinaikkan lagi daripada RM20,000. Sebab apa, kita tahu sekarang hidup di bandar dengan RM2,000 untuk hidup dengan selesa memang agak susah. Jadi saya ingat kalau misal bank-bank mempertimbangkan untuk menaikkan lagi. Lagipun kalau kita naikkan lagi, mereka dah ada di dalam bracket income mereka yang lebih, mereka lebih matang dalam menguruskan kredit mereka. Jadi saya ingat lebih wajar jika bank-bank ini dapat menaikkan lagi apa nama ni minimum income untuk seorang untuk memiliki kad kredit. Yang maknanya kalau yang kurang itu, kita untuk pada mereka pakailah debit card. Jadi mereka tidak terdedah dengan hutang-hutang yang tidak ada jaminan ni, tidak ada security. Mungkin ada option-option lain atau pilihan-pilihan lain untuk memastikan bahawa mereka ni boleh mendapat akses kepada kredit yang cepat, tapi dalam masa yang sama menguruskan kredit tersebut dengan bijak, macam pinjaman peribadi yang minimum ataupun bagaimana, apakah alternatifnya untuk memastikan bahawa mereka ni ada juga saluran kepada akses kredit yang cepat?
Ya, itu bergantung kepada kemudahan apakah tujuan mereka untuk mendapatkan kredit yang lebih itu. Eh, jadi kalau misal dia nak belajar ke, misal kata untuk membiayai apa nama ni satu mungkin sakit kronik ke untuk rawatan-rawatan yang penting-penting, mungkin kita boleh pertimbangkan lah. Maknanya bank tu boleh bagi loan on apa tu case to case basis. Maknanya okey, dia dah pegang satu credit card, dia mohon pada bank, okey, dia katakan limit dia katakan 10,000, okey, dah masa tu dia perlu lebih daripada 10,000, okey, bank boleh luluskan setakat katakan 15,000 dalam satu masa. Dan macam kita pergi overseas lah, pergi overseas, maknanya kita credit limit tu dah terlebih, tapi kita telefon bank, okay, boleh tak luluskan lagi extra credit, dia bank boleh bagi. Mungkin dalam keadaan begitu kita boleh bagi akses pada credit yang lebih ni. Tapi kadang-kadang biasa kalau nak ke shopping apa, saya tak fikir wajar lah untuk mereka berbuat demikian. Jadi dalam case to case basis, maknanya kita boleh dedahkan mereka dengan macam ni. Okey, terima kasih. Okay. Jadi Zulkifli Muhammad, ahli jawatankuasa Persatuan Pengguna Islam Malaysia, membincangkan tentang had kad kredit baru yang dikenakan oleh bank negara.